Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis laptop dan komputer, guys. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows. Cara ini bisa teman-teman terapkan di berbagai merek laptop ataupun komputer ya, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataupun Windows 11. Jadi untuk kasusnya sendiri, ketika laptopnya baru dihidupkan, dia tidak langsung masuk ke menu Windows, teman-teman. Melainkan dia ada keterangan error Intel Undi PXE. Seperti ini ya, kita hidupkan terlebih dahulu. Jadi ketika dihidupkan, dia muncul tampilan ini, Broadcom Undi PXE. Seperti ini, teman-teman. Dan tidak bisa masuk ke Windows. Nah, jika teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini, caranya sangat mudah dan gampang, tentunya tanpa perlu kita harus install ulang ataupun reset laptop komputernya, teman-teman. Jadi di tampilan ini silahkan restart laptopnya dengan menekan Ctrl Alt Delete, langsung tekan-tekan tombol BIOS, teman-teman. Dan ketika tekan tombol BIOS, dia akan masuk ke settingan BIOS seperti ini. Yang perlu kita setting yang pertama pada bagian SATA mode atau SATA configuration, diusahakan pilih AHCI ya. Dan di bagian menu boot ini diusahakan pada bagian HDD nya itu kita setting di bagian urutan paling atas dengan menggunakan tombol F6 ya, F6 atau F5 itu untuk mengganti posisi. Jika sudah disetting ke bagian bootnya ke nomor 1, HDD atau SSD-nya, silahkan simpan pengaturannya menggunakan F10, teman-teman. Tekan F10, lalu tinggal di enter, maka si laptopnya akan restart. Dan langsung tekan-tekan tombol F8 ya, tombol F8, teman-teman. Nah, nanti dia akan masuk ke settingan advanced boot option. Di sini kita tinggal pilih repair your computer, tinggal di enter saja ya. Tinggal diarahkan pakai keyboard, karena kalau di tampilan ini kita tidak bisa menggunakan mouse, teman-teman. Nah, di proses ini ditunggu sebentar, nanti akan tampil layar biru ya, layar biru seperti welcome seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ditunggu lagi. Di proses ini langsung saja kita klik next, teman-teman. Setelah kita klik next, maka akan ada tampilan seperti ini, tinggal klik OK saja tanpa password ya. Lalu di sini kita pilih startup prefer, teman-teman. Startup prefer itu berfungsi untuk mencari file system yang error ataupun file system yang rusak. Dia akan memperbaiki secara otomatis ya, karena emang sistem Windows itu sudah dilengkapi software untuk memperbaiki sistem itu sendiri, teman-teman. Nah, di proses ini kita percepat saja ya, agar tidak menguras waktu juga. Nah, nanti akan ada keterangan attempting repair, dia sedang memperbaiki masalah errornya ya. Nanti akan berhenti seperti ini, artinya proses startup repairnya sudah selesai dan tinggal diklik finish, teman-teman. Dan ketika diklik finish, maka laptopnya akan restart otomatis, lalu kita pilih Windows-nya, di enter saja. Maka kita akan coba, biasanya dengan cara ini laptop yang error tidak bisa masuk Windows itu bisa kita atasi ya. Nah, ini tanda-tandanya sudah mau masuk Windows, teman-teman ya. Tinggal ditunggu saja. Nah, ini sudah bisa masuk ke desktop atau ke Windows, teman-teman. Jadi, permasalahan error startup repair pada laptop Acer ini sudah berhasil kita atasi ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin info tutorialnya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir.
Jika misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar saja. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.